Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Itu di Gedung Padang, saya tidak menyebut gunung karena itu bangunan, makanya saya menyebutnya itu Gedung Padang. Nah itu di Gedung Padang itu di dalamnya itu ada semacam parabola, kemarin ketika di tomografi itu terlihat parabolanya. Dan ada ruangan di atas parabolanya. Nah itu fungsinya, sebetulnya fungsinya awalnya itu adalah sebagai untuk perhitungan kalender origom. Kalender origom itu adalah perhitungan kalender galaksi yang konon katanya dari suku Maya. Padahal ini bukan, origom itu bukan dari suku Maya, tapi dari kita. Makanya lihat tuh orang-orang Mayan, orang-orang Brazil, orang-orang Meksiko. Kalau misalnya dilihat dari wujudnya itu tidak ada bedanya dengan orang-orang kita. Persis sama ya? Sama persis, kulitnya sama persis. Cuma bahasanya mungkin ke Spanyol. Spanyol itu karena Spanyol masuk kan. Pertanyaannya kemana itu suku Mayan yang di sana? Itu menghilang suku Mayan yang apa? Yang membuat peradaban yang membuat, di sana. Iya, yang membuat Dorval di sana itu. Ya. Dorval itu kan dibuatnya di Costa Rica. Dorval yang ditemukan bulat batuan bulat yang ada di Gunung Padang di dalam yang nyala yang kata Pak Dani Hilman, Dr. Dani Hilman, itu kan. Iya, nah, ini ada penelitian juga dari Pak Dani Hilman, Dr. Dani Hilman. Itu menemukan di dalamnya itu ada Dorval. Dorval itu yang menurut Pak Dani Hilman itu Dragon Ball katanya. Oh, Dragon Ball iya, itu ya. Karena bulat dan menyala gitu kan. Menyala. Nah, itu dibuatnya itu di Costa Rica. Jadi dulu itu jarak antar ruang dan waktu itu sebetulnya itu bisa ditempuh dalam jarak, dalam kecepatan yang luar biasa. Dorval sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Pembangkit energi, pembangkit listrik, untuk? Pembangkit tenaga untuk misalnya satu kalau di Gedung Padang ya itu untuk parabolanya. Dan untuk memberi tenaga agar bisa mampu memunculkan holografik juga. Iya. Dan di dalam Dorval itu sendiri itu ada memori-memori, ada rekaman karena itu adalah nanoteknologi. Ya batuan di Gedung Padang saja kan 45% kandungan besinya kan dia. Sisanya silika dan sebagainya. Sedangkan batuan normal itu paling 5%. Itu medium aja ya kan ya? Iya itu. Berarti dulu sudah ada teknologi yang mampu mencampurkan besi dengan batuan. Berarti tingkat panasnya berapa? Bisa melumerkan batu, bisa melumerkan besi. Besi, logam-logam. Iya, logam-logam. Iya. Logam, jenis logam tertentu lah di sana. Nah, jadi si Dorval-Dorval ini masih mengeluarkan hologram. Makanya kenapa di gunung-gunung betul. Tiba-tiba orang itu melihat makhluk besar sekali gitu kan. Tiba-tiba melihat dia melihat semacam apa? Kota. Semacam begitu. Nah, itu belum tentu bahwa itu dimensi jin belum tentu. Iya. Bisa saja itu karena holografik dari Dorval. Tapi bisa juga bahwa itu kota dari makhluk-makhluk dimensi astral. Contohnya makhluk-makhluk dari kota-kota makhluk api. Tapi ada juga makhluk yang di dimensi transisi. Nanti itu kita bahas satu persatu. Bisa kejadian kan? Iya, tapi kita juga harus tahu bedanya bagaimana. Jadi Dorval, semua gunung-gunung itu semua itu ada Dorval. Biasanya gunung yang besar itu ada Dorval. Karena gunung-gunung itu berfungsi sebagai pasak, sebagai tiang, sebagai pasak bumi lah istilahnya itu. Nah itu tidak mungkin sebagai pasak bumi begitu saja. Dan ternyata di dalam gunung itu banyak sekali Dorval-Dorval itu. Dan kalau diteliti, itu pasti didapat lah, pasti ketahuan lah gitu kan. Makanya banyak sekali orang-orang yang zaman dulu, yang mereka tuh mendirikan tempat-tempat yang semacam tempat untuk bermeditasi di sana. Kemudian mereka bikin semacam inilah pura atau bikin apa begitu kan? Iya betul. Nah, karena orang-orang dulu tuh mereka bisa merasakan gelombang Dorval tuh mereka bisa merasakan. Dahsyatnya itu. Iya. Karena mereka peka, karena mereka melatih tubuhnya kan, melatih tubuhnya untuk bisa jauh lebih peka. Akhirnya mereka banyak yang di sana, seolah mereka jadi pertapa. Pertapa. Padahal mereka itu memanfaatkan Dorval. Iya. Nah jadi zaman dulu, ini zaman dulu, ketika Dorval itu dibuat. Nah mereka menggunakan emas itu untuk menjadi sarana-sarana memperkuat gelombang magnetik yang ada di dalam. Ketika suatu benda ingin mengeluarkan listrik, kalau sekarang kan ini kumparan ya. Kumparan, magnet, kalau kumparan diputarkan itu menghasilkan listrik. Nah dulu juga begitu, hanya yang berputar itu bukan kumparannya, tapi kalau zaman dulu itu Dorval itu yang berputar ada molekularnya. Molekular. Iya, berarti nanotek kan yang nanotek. Iya. Nah,
di sana, maka tapi sisa-sisa Dorval itu masih banyak di sana, makanya banyak sekali batuan-batuan bulat yang sempurna di Costa Rica itu. Oh, itu dalamnya itu sebenarnya molekul-molekul yang nanti disuntikan aktif, ya? Itu masih kosong. Itu masih casing. Yang di sana tuh banyak casing. Nah, mereka buat casing di sana, nanti tetap diproduksi untuk itunya, untuk apa? Untuk memasukkan teknologinya tuh di sini. Iya. Yeah. Di sana cuma pabrik casing lah kasarnya. Karoseri. Karoseri. Kalau dikenal mah karoserinya. Nah, untuk kalender origami itu di Gunung Padang itu ada yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu dia seorang penjaga dan dia pembaca. Dia menjaga gedung itu sekaligus dia membaca secara holografik. Karena di sana di Gedung Padang itu adalah tempat untuk menghitung kalender origom. Wah. Nah, itu satu putaran origom itu 5.125 tahun 236 hari. Nah, jadi satu kali putaran origom itu ya segitu jaraknya dan itu sesuai dengan perhitungan dari Mayan. Mayan. Iya. Padahal di Mayan itu adalah perhitungan itu belajar dari sini. Jadi jauh lebih tua Gunung Padang daripada mereka mah. Gedung Padang ya. Yeah. Itu jauh lebih tua Gedung Padang. Nah, bahkan di sana masih kadang-kadang muncul holografik. Iya, waktu itu siapa yang foto itu siapa Nanang oh, ya, Pak? Bukan, Pak, siapa? Andi Arief. Bukan, ada fotonya yang dia sedang foto anaknya. Oh, anaknya. Di belakang Andi Arief. Ada ini ada apa? Ada holografik. Iya, ada hologram. Iya, iya. Ya, pernah di-share juga dia. Ya. Itu sebetulnya bukan ya itu apa si Bang Andi Arief itu yang nyebarin itu. Oh, dia yang nyebarin. Iya, iya, tapi fotonya itu kalau enggak salah fotonya salah satu penjaga di sana, salah ya. Satu ya. Pemelihara situs di sana gitu. Anaknya dia foto anak di belakangnya ternyata itu ada yang namanya Kulnaka, itu holograf. Itu holograf. Ya bukan jin itu ya. Iya. Bukan jin karena si Dorval ini dia masih memunculkan ini gambaran-gambaran holografik. Apa nah, karena kekuatan energinya sehingga energi yang halus itu bisa terjemahkan dengan kamera. Iya. Nah, itu jadi itu momen yang tepat. Jadi ada fluktuasi energi yang momen tepat dan ini kamera nyala. Betul. Jadi pret langsung muncul. Oh, oh berarti bukan mistik ya sebenarnya. Oh bukan, bukan semuanya di, bisa dijelaskan. Area, area yang banyak dorpal atau banyak sumber iya. energi itu sebenarnya bukan mistik. Bukan ya, mistik. Memang energi alam. Iya, satu itu terus kedua biasanya kompas suka terganggu. Oh. Makanya di sana ketika di ini ada diperiksa anomali magnetiknya. Betul. Itu di sana anomali magnetiknya juga tinggi. Anomali magnetik di daerah di Gunung Padang di itu. Di Gunung Padang itu. Iya, tinggi. Dan kita kan sudah jalan-jalan kemana-mana di tempat betul, yang ada Dorval dan itu bisa terlihat kan di kompas itu terganggu. Betul. Makanya di gunung, di gunung-gunung yang sering orang itu hilang, betul. Pasti kompasnya itu terganggu. Itu banyak yang sering ini Kang, apa? Iya. Nyasar, kadang muter-muter iya. di situ. Iya. Nah, orang sering menyangka bahwa itu mistik gitu. Padahal di sana tuh ada Dorval. Oh, berarti Dorval. Ada teknologi. Ya? Ada teknologi dan itu teknologi ancient, teknologi kuno, luhur yang sangat tinggi. Dan bahkan itu juga bisa jatuh yang namanya pesawat juga. Kalau misalnya pesawat itu ya mengeluarkan gelombang radar. Kang, Dorval sendiri itu memang sifatnya itu, energinya itu dari klustonit juga? Iya, jadi prinsipnya mirip klustonit. Dan tapi memang itu kita katakan klustonit saja karena itu kan si apa? Si gumpalan energinya itu belum bisa dibuat pada zaman sekarang. Berarti sampai sekarang masih stabil itu energi? Masih stabil, apalagi waktu itu kita reparasi. Oh iya, iya. Oh itu harus sesi. Udah, jangan dibahas, jangan dibahas, nanti itu. Perlu itu kan? Elemen Vatera namanya. Nama teknologi untuk mencampurkan logam dengan batuan itu nama teknologinya tuh elemen Vatera. Jadi elemen Vatera itu adalah proses bagaimana mencampurkan satu unsur lain ke unsur yang lain yang berbeda. Berbeda. Jadi mereka bukan hanya logam dan batuan saja, itu bisa mencampurkan misalnya unsur-unsur yang menurut orang lain mungkin ini tidak mungkin untuk dicampurkan. Betul. Gitu. Nah, jadi teknologi-teknologi semacam itu sudah dikenal pada masa-masa jauh sebelum yang namanya sejarah itu ditulis. Saat ini. Iya. Nah, coba lihat deh sekarang, lihat sejarah-sejarah kita. Apa benar gitu kan sejarah sekarang itu benar begitu kan? Itu dibuat di sana karena itu memerlukan emas yang KW3. Makanya kenapa orang-orang kita itu pergi ke Eldarad. Eldarad itu artinya tempat emas KW3. Jadi kemakmuran istilah Eldarad itu kemakmuran yang diartikan oleh orang sana jadi Eldorado. Eldorado.
Nah di sana mereka membutuhkan emas KW3. Kalau di sini emasnya kebagusan, terlalu bagus kalau di kita itu, makanya mereka tidak pakai. Sayang katanya nanti untuk anak cucunya. Nah akhirnya mereka pergi ke Amerika Selatan. Nah di antara Amerika Selatan dan Utara itu di tengahnya ada Costa Rica, daerah dari itu. Nah makanya di sana ditemukan batu-batu bulat yang sudah umurnya itu lama sekali itu. Emas itu konduktor yang sangat bagus kalau misalnya digunakan untuk ini, untuk kepentingan-kepentingan alat elektronik. Nah itu kalau digunakan untuk semikonduktor, emas itu adalah suatu ini ya, suatu bahan yang sangat luar biasa. Nah makanya di kita juga, di prosesor juga itu ada sedikit emas di sana. Makanya banyak orang-orang yang mengumpulkan prosesor bekas. Edi chip ya. Iya. Nah itu ada emasnya di sana. Lumayan dapat berapa gram juga itu. Oh pantesan iya. Itu. Apa chip-chip yang udah lama itu dikumpulin. Dibakar. Iya, dipanasin. Iya, banyak yang begitu kan. Nah itu, jadi sebetulnya sekarang pun itu masih dipakai sebagai bahan-bahan semikonduktor. Karena konduktor yang paling bagus untuk sementara ini adalah emas. Yang namanya elektronik itu kan menahan-nahan listrik untuk mencari listrik, nilai listrik tertentu kan sebetulnya. Nah kalau misalnya bahan-bahan semikonduktor ini sudah bisa dipergunakan dan bisa dimodifikasi, nah itu bisa jadi berbagai macam alat elektronik yang bagus. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.